Selamat pagi, pagi-pagi luar biasa. Koramil 1114 Cilawu, Kodim 0611 Garut, dipimpin oleh Kapten Infanteri Edi Subekti. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 pukul 08.00 bersama keluarga besar Desa Karya Mekar melaksanakan karya bakti, kegiatannya bergotong royong membersihkan material longsor. Nah, material longsor ini dibersihkan agar tidak mengganggu saluran air dan juga agar tidak mengganggu ini jalan di Cingombong ini, yaitu jalan yang menghubungkan antara Desa Karya Mekar dengan Desa Pasanggrahan. Inilah semangat jibagu masyarakat Desa Karya Mekar dalam membersihkan material longsor. Material longsor kita bersihkan bersama keluarga besar Desa Karya Mekar yang dipimpin oleh Bapak Kades Karya Mekar. Nah, ini dibantu dari BPD Desa Karya Mekar. Dengan semangat yang luar biasa, BPD Desa Karya Mekar bersama warga, bersama anggota TNI membersihkan material longsor. Karena material longsor ini kalau tidak dibersihkan menghambat saluran irigasi atau saluran air dan nantinya akan meluap ke jalan sehingga merusak jalan yang sudah bagus, yaitu jalan menghubungkan Desa Karya Mekar dengan Desa Pasanggrahan. Ini, jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu dalam melaksanakan karya bakti pagi ini di Karya Mekar. Ini titik yang kedua. Titik yang kedua tempat longsor. Jadi ada dua titik di Jalan Cingombong ini, ya, jalan yang menghubungkan antara Desa Karya Mekar dengan Desa Pasanggrahan. Nah, ini longsornya sedang dibersihkan bapak-bapak TNI dan masyarakat Desa Karya Mekar. Tetap semangat, Bah. Semangat. Nah, tetap semangat, Bah. Ini. Dengan menggunakan peralatan seadanya, yaitu cangkul, karung, berjibaku membersihkan material longsor. Demikian kegiatan seluruh anggota Koramil 1114 Cilawu, Kodim 0611 Garut bersama keluarga besar Desa Karya Mekar dalam melaksanakan kerja bakti bergotong royong membersihkan material longsor. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa.